kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritualnya. First Move Child Care Center ini, First Move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam sof pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Sarakallahul azim. Para penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi yang mulia ini tuan-tuan, pagi Minggu hari ini, pagi Ahad. Alhamdulillah Allah memberikan kekuatan kepada saudara, memberikan kekuatan kepada saudari saya untuk bangun pagi pagi ini. Alhamdulillah kita bangun pagi lebih awal, alhamdulillah dapat kita bangun sedikit, bertahajud sedikit, tuan-tuan berqiyamul lail sedikit, bermunajat sedikit, dan kita dapat tuan-tuan kata orang memperjalankan dengan izin Allah kaki kita, jasad kita. Kita bawa ke mana tuan-tuan pagi ini? Ke rumah Allah Subhanahu wa taala berjemaah. Setidak-tidaknya kalau tidak sempat pun dalam keadaan-keadaan yang tertentu di musim pandemik COVID-19 ini, mungkin berjamaah di rumah bersama isteri tersayang, bersama anak tercinta, bersama suami terkasih. Tuan-tuan dan puan, kita melakukan secara berjamaah. Jangan tidak, tuan-tuan, lakukanlah solat secara berjamaah. Tuan-tuan, secara berjamaah 27 kali ganda dibandingkan dengan secara bersendirian. Bayangkan tuan-tuan, pagi Minggu ni tuan-tuan dan puan, alhamdulillah kita relax-relax, 27 kali ganda. Takbirnya 27 kali ganda, qiyamnya 27 ganda, rukuknya 27 kali ganda, sujudnya 27 kali ganda. Menyebutkan subhanallah wa bihamdihi, kalau semayang seorang-seorang sekali sebut satu kali ganda, tapi kalau misalnya berjamaah 27 kali disebut 27 kali ganda. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, insyaAllah mari kita ngebut peluang ini tuan-tuan. Sebenarnya kalau tuan-tuan tengok, ya Allah buka peluang cukup banyak tuan-tuan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak mengira nikmat-nikmat Allah, pasti kamu tidak mampu nak mengirakannya. Kamu datangkanlah komputer yang sehebat mana, kamu datangkanlah CPU-nya sehebat mana tuan-tuan dan puan, tetapi Allah Subhanahu wa taala penguasa sekalian alam, segala langit, segala bumi, segala syurga, segala neraka, segala seluruhnya adalah dalam ilmu dan penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tuan-tuan ajak isteri, ajak anak, ajak suami, ajak adik, ajak abang, ajak kakak. Apa dia tuan-tuan dan puan? Sembahlah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita sembah Allah, petang nanti kita sembah Allah, malam nanti kita sembah Allah, hari Minggu kita sembah Allah, weekdays kita sembah Allah, weekend kita sembah Allah, masa dapat gaji kita sembah Allah, masa kering kita sembah Allah, masa miskin kita sembah Allah, masa kaya kita sembah Allah, masa kita we are almost nothing kita sembah Allah, masa kita berpangkat, berkedudukan, tuan-tuan berjela-jela title kita pun kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Marilah tuan-tuan, saya mengingatkan diri saya, mengingatkan ahli keluarga saya, mengingatkan sahabat-sahabat saya, mengingatkan lingkungan saya. Mari kita sama-sama tuan-tuan, sentiasa dalam keadaan tidak satu saat pun kita melupai Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri-ciri ahli syurga tuan-tuan, wadhakirinallaha katsiran wadhakirat. Laki-laki yang banyak mengingati Allah dan perempuan yang banyak mengingati Allah. Wadzakirin Allah kathiran wadzakirat. Laki-laki yang banyak mengingati Allah dan perempuan yang banyak mengingati Allah. Ingatlah Allah. Waktu duduk kita ingat Allah. Waktu baring kita lelap Allah. Waktu lelap kita ingat Allah. Waktu tidur kita pun ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Walau jaganya ingat Allah. Waktu makan ingat Allah. Waktu kita kenyang ingat Allah. Waktu kita lapar ingat Allah. Waktu kita sehat ingat Allah. Waktu kita sakit kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala.
Waktu kita mati, bila malaikat maut nak mencabut nyawa kita, tuan-tuan dan puan, waktu berada dalam sakratul maut ataupun dalam keadaan nazak namanya, kita tak ingat yang lain. Mak kita tak ingat, ayah tak ingat, suami tak ingat, isteri tak ingat, duit dalam bank tak ingat. Tuan-tuan dan puan, berapa syarikat yang kita ada tak ingat, berapa dividen kita tak ingat, berapa profit kita tak ingat, berapa banyak pekerja kita tak ingat, siapa dia pekerja atasan kita tak ingat. Semuanya kita tak ingat. Kita ingat satu saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah namanya minta anak kita, minta isteri kita masa kita nak mati, duduk di sebelah kita tak berhenti-henti, tuan-tuan. Mentalkinkan kita, mengajarkan kita mengucap la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mati dalam husnul khatimah. Sebab itu kita mendirikan satu kompleks namanya Anjung Husnul Khatimah. Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan dan puan-puan mati sekalian, pagi ini adalah pagi yang pertama untuk kita sikit-sikit, tuan-tuan, satu hari satu, satu hari satu. Apa dia? Amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa, tuan-tuan? Amalan-amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan amalan yang disukai oleh makhluk, bukan, bukan, bukan. Bukan amalan yang disukai oleh mak mentua, bapak mentua, bukan, bukan. Bukan amalan yang disukai oleh bos kita, bukan. Bukan amalan yang disukai oleh bos after bos, bos, bos over bos, bos over bos, bukan. Tapi amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, apa dia amalannya? Setidak-tidaknya saya bariskan nanti 12 amalan. Tuan-tuan, 12 amalan. Yang pertama, tuan-tuan dan puan, insyaAllah yang kita akan sentuh sebentar lagi ialah membaca dan mentadabbur Al-Quran. Membaca dan mentadabbur Al-Quran. Itu amalannya Allah suka sangat. Allah suka tengok kita tengok Al-Quran. Allah suka kita pegang Al-Quran. Asal Allah suka tengok kita membalik-balikkan pages ataupun muka surat-muka surat dalam mushaf Al-Quran. Allah suka kita memegang, tuan-tuan. Allah suka kita membaca. Allah suka kita meletakkan di tangan kita. Allah suka kita meletakkan di dada kita. Allah suka kita menciumnya. Al-Quran, tuan-tuan, empat ini Al-Quran. Ya. Yang kedua, menghidupkan amalan sunnah. Menghidupkan amalan, amalan sunnah, bukan menghidupkan amalan datuk nenek moyang kita yang kemungkinan amalan itu tidak ada relevansinya dengan yang dikehendaki oleh syarak. Atau menghidupkan amalan sunnah. Bila amalan sunnah, pastinya amalan yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan daripada nafsu Nabi, tetapi seluruhnya daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan yang dilakukan oleh Nabi, sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, adalah berkaitan dengan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, nombor tiga, mengingati Allah sepanjang masa dan ketika. Mengingati Allah. Saya dah sebutkan tadi, tuan-tuan, waktu apa pun ingat Allah. Dalam keadaan apa pun ingat Allah. Susah macam mana pun ingat Allah. Senang macam mana pun ingat Allah. Ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim. Wa atubu ilaih, astaghfirullah al-azim. Ingat Allah. Kemudian tuan-tuan dan puan, nombor empat. Merenungkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. 99 yang didampingkan kepada tuan-tuan, itulah nama tuan-tuan, nama-nama yang baik Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Asmaul Husna. Asmaul Husna, nama-nama yang baik, nama-nama yang bagus yang diletakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak lagi, tetapi itulah ulama-ulama menghimpunkannya, mengumpulkannya, 99 nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Kemudian tuan-tuan, yang kelima, mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Kalau engkau bersyukur akan nikmat-nikmat aku, Allah tambah digandakan, 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 digandakan. Kalau kamu kufur kepada nikmat aku, hubaya, hubaya, yang menunggu kamu ialah azab yang sangat pedih. Kemudian tuan-tuan dan puan, bertawakal hanya kepada Allah. Yang ke enam, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang saya ulas nanti. Kemudian tuan-tuan dan puan, bermunajat di tengah malam, di hujung malam yang ke, di 1/3 malam yang terakhir, bermunajat kepada Allah, bertahajud kita, berqiyamul lail kita. Apa antaranya pengisiannya? Sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang witir, bermunajat, menangis di depan Allah, menggugurkan sebutir dua butir air mata di hadapan Allah, merasakan agungnya Allah, kerdilnya kita. Itu nombor 7. Nombor 8, bersahabat dengan para pencinta Allah. Bersahabatlah orang yang kasih dengan Allah. Bersahabatlah dengan orang yang sayang kepada Allah. Bersahabatlah dengan orang yang cinta kepada Allah. Bersahabatlah dengan orang yang dekatkan diri mereka kepada Allah. Kemudian tuan-tuan, yang ke-9, menjauhi lara. Lara, jangan lara, lara. Apa dia lara? Duduk dalam keadaan situasi majlis perhimpunan yang melupai Allah, lupa kepada Allah. Cerita kekayaan, cerita tentang kekayaan, cerita tentang pergi luar negara, cerita tentang shopping. Cukuplah tuan-tuan, cukuplah. Takkan umur 72 tahun macam saya nak cerita shopping-shopping lagi. Kita mesti shopping, cerita shopping nanti di mahsyar, shopping di alam barzah, shopping di syurga. Itu yang kita nak cerita tuan-tuan dan perempuan. Kemudian segera bertaubat, yang ke-10, segera bertaubat. Ya. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bersegeralah kamu bertaubat dengan taubat nasuha. Allah suka tuan-tuan, Allah sangat suka. Yang ke-11, menghubungkan silaturahim. Jangan putuskan silaturahim, hubungkan silaturahim dengan anak, dengan isteri, dengan adik, dengan abang, ya? Dengan menantu, dengan siapa tuan-tuan? Dengan madu kita, dengan siapa pun, kepada yang berpoligami, jangan putuskan hubungan silaturahim di antara kita. Jangan, jangan. Allah tak terima. Pintu syurga tertutup serapat-rapatnya kepada mereka yang memutuskan silaturahim. Kemudian tuan-tuan, menyantuni fakir miskin. 12 tuan-tuan dan puan. Itu di antara, itu antara. We can add on, we can always add on. But as for now, 12 itulah. Tiap kali pertemuan seperti pagi ini, kita cerita satu tuan-tuan, satu perkara yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum tu tuan-tuan, macam biasa tuan-tuan dan puan, insyaAllah kita ada doa pagi ini tuan-tuan. Mari kita tengok doa pagi ini yang dipetik daripada surah Al-Isra, surah Al-Isra ayat 80. Apa tuan-tuan dan puan? Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Saya ulang balik. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Al-Isra ayat 80. Wahai Tuanku, masukkanlah daku ke dalam urusan agamamu dengan kemasukan yang benar lagi mulia, serta keluarkanlah daku daripada dengan cara keluar yang lagi mulia, dan berikanlah kepadaku dari sisimu hujah keterangan serta kekuasaan yang menolongku. Kekuasaan yang menolongku di dunia dan di akhirat. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Masya-Allah. Tuan-tuan, kita haraplah doa-doa ni tuan-tuan. Sikit-sikitlah tuan-tuan, sikit-sikit. Hafal sikit-sikit, taruh dalam hati, taruh dalam kepala, jatuhkan kepada hati, angkat tangan, berdoa.
inilah di antara doa-doa yang maksur yang terkumpul Hasanul Banna, Imam Hasanul Banna mengumpulkan dalam kumpulan doa yang disebut sebagai maksurat. Ada yang sughra, ada yang kubra, ada maksurat kecil, ada maksurat besar, ada maksurat pendek, ada maksurat panjang. Seluruhnya himpunan-himpunan itu hampir kesemuanya adalah doa-doa yang dipetik daripada Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah doanya surah Al-Isra ayat 80. Para penonton yang dirahmati sekalian, kita balik tadi kepada Al-Quran insya-Allah. Saudara, bila kita menyebut tentang Al-Quran ini, tuan-tuan dan puan-puan, ya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada saudara, Allah memberikan kekuatan kepada saya insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, ya, bila sebut Al-Quran ini, dua perkara yang disebutkan yang Allah sangat suka. Sebenarnya lebih daripada itu, tetapi untuk pertujuan kita mempersembahkan kepada tuan-tuan pada pagi ini, dua perkara, membaca dan mentadabbur. Artinya, membaca sekurang-kurangnya memahami, tahu apa yang nak disampaikan, apa yang kita baca. At least we know the broad message. What it is to be delivered. Apa dia? What it is to be communicated. Apa benda yang nak dikomunikasi kepada kita oleh Allah Azza wa Jalla. Kepada kita ni, apa dia? Ambillah tuan-tuan dan puan. Surah yang ke-114. An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Apa dia? What is the whole idea of an-nas? At least the messaging. What is the messaging? What is the whole philosophy behind it? You know? Why it is put di dalam surah yang terakhir ke-114? Sebelum itu surah apa? Macam mana bab nuzulnya? Itu yang saya rasa itu tuan-tuan ya, itu dah pada peringkat specialist tu. Peringkat kita ni untuk yang beginners macam saya ni cukuplah kita mengetahui the broad. Nah, the broad pengajaran, the broad teaching. What it is? The broad teaching, the broad idea. Apa ni ideanya? Sentan. The broad, the teaching and the learning expected kepada kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam through surah yang ke-114 yang terakhir itu. Para penontonnya orang mati sekalian ya. Itu. Jadi, maknanya membaca dan mentadabur. Saudara-saudara, saya pagi ini nak tinjau-tinjau dengan saudara. Satu ayat Quran, tuan-tuan dan puan, menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin laraitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Apa dia? Jika sekiranya Al-Quran itu diletakkan, dijatuhkan, diletakkan di atas gunung, bertempiaran gunung itu, pecah gunung itu, hancur gunung itu. Pasal the power of Al-Quran. Pasal the heavy messages of Al-Quran. Pasal wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasal itulah tuan-tuan guide yang ada kepada kehidupan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pasal itulah the mother of all books, the mother of all books, Al-Quran. Letak atas gunung, pecah gunung, bertaburan gunung tuan-tuan, takutkan Allah. Bayang. Al-Quran ada di rumah kita. Pecah apa tuan-tuan? Al-Quran ada di rumah kita, anak kita tak buka sehelai pun. Al-Quran ada di rumah kita, kita dan isteri cuba tuan-tuan tanya bila penghabisan kita buka Al-Quran, bila penghabisan kita membaca Al-Quran, bila penghabisan kita mentadabbur Al-Quran.
ingat tuan-tuan, membaca satu hal, mentadabbur satu hal. Membaca, bacalah. Mentadabbur, sekurang-kurangnya mengetahui makna di level yang pertama, makna di peringkat yang pertama, makna di baris yang pertama, setidak-tidaknya. Itu namanya mentadabbur. Dulu satu siri dalam program ini, tuan-tuan, saya bersama dengan Dr. Azhar, dengan isterinya, tuan-tuan, ya, tuan-tuan, ialah bersama dengan Datuk Dr. Nur Hafizah, Musa. Kita cerita tentang mentadabbur Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah. Bagus tuan-tuan, ya. Kedua suami isteri ini berjuang siang malam pagi petang, ya, untuk mendirikan tempat pendidikan, tempat mentarbiyah, tempat mendidik anak-anak bangsa kita, tentang mendidik anak umat. Bantulah tuan-tuan, bantulah mereka, bantulah mereka. Macam juga tuan-tuan bantu kompleks Anjung Husnul Khatimah yang diusahakan oleh Yayasan Sabha. Sekarang ni, tuan-tuan tengok di skrin tuan-tuan tu. Tuan-tuan tengok di skrin tu. Yayasan Kebajikan Sabha bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor akan membangunkan kompleks Anjung Husnul Khatimah yang dikatakan, dengar tu, yang dikatakan satu-satunya dalam dunia, satu-satunya di Malaysia, yang akan memberikan latihan tarbiyah, pendidikan, pendidikan hujung usia untuk mati dalam Husnul Khatimah. Tuan-tuan, huruf besar semuanya, pendidikan hujung usia untuk mati dalam Husnul Khatimah. Dan pendidikan anak-anak daripada remaja sampai dewasa untuk menjadikan mereka anak yang saleh, anak yang salihah, supaya dapat mengkhidmati mak ayah semasa sihat, mengkhidmati mak ayah semasa sakit, mengkhidmati mak ayah semasa sakit kuat, nazak, mengkhidmati mak ayah masa mak ayah berada dalam sakratul maut, mengkhidmati mak ayah masa terbujur menjadi jenazah, memandikan anak-anak kita, mengkafankan anak-anak kita, mengimamkan salat jenazah anak kita, meletakkan keliang lahad, menyerindingkan menghadap kiblat anak kita, mentalkinkan anak kita, mendoakan anak kita, mentadbirkan hartanya dengan sepenuh-penuh tingkat amanah, tidak ada satu sen pun harta yang ditinggalkan, yang dibelanjakan bertentangan dengan kehendak syarak. Selesaikan hutang piutangnya, yang meninggal tu ada hutang, selesaikan. Tak payah kenduri dulu, selesaikan. Selesaikan hutang dia. Selesaikan impian-impiannya yang tidak lagi berterlaksana. Misalnya kalau saya mati, impian saya apa? Wahai anak-anak saya, impian saya ialah nak mendirikan komplek Anjung Husnul Khatimah. Teruskan, 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 teruskan. Itu impian dia. Kalau sayang dengan ayah, teruskan, itulah impian dia. Kalau simpati dengan ayah, teruskan, itulah impian dia. Apa impian Hasan Ali? Impian Hasan Ali untuk mendirikan kompleks Anjung Husnul Khatimah, bukan untuk dirinya, untuk menyelamatkan umat, supaya seluruh umat mati dalam Husnul Khatimah, sesuai doa yang kita dah aminkan. Sejak kecil-kecil kita dah aminkan doa ini. Allahumma akhtim lana bihusni khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Tuan-tuan, ya, untuk mereka yang baru mengikuti program ini, tuan-tuan tu jangan lupa like and share, like and share, like and share. Kita berjumpa lagi tuan-tuan dan puan, Syekh Abdul Razak Al-Masri. Minggu depan kita jumpa dengan dia. Syekh Abdul Razak Al-Masri yang pernah bertemu dengan kita, tuan-tuan, mengatakan, tuan-tuan like and share, tuan-tuan ketuk sikit, tuan-tuan klik sikit like and share, itu sudah merupakan satu tindakan berdakwah, satu ibadah yang sangat besar. Like and share. Sebab tuan-tuan menyebarkan kalamullah, tuan-tuan menyebarkan sunnah Nabi Muhammad, tuan-tuan menyebarkan ilmu, walaupun satu ayat, walaupun satu perkataan. Balighu anni walau ayah. Like and share, like and share, like and share. Bila lagi tuan-tuan tag kawan-kawan tuan-tuan? Do the tagging. Tag your friends, tag your friend, using your contacts, using your WhatsApp group. Tag mereka
supaya mereka tuan-tuan pergi kepada FB Live Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali, FB Page Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Sebelum saya berehat, minta tuan-tuan berehat sebentar dalam satu minit setengah tuan-tuan ya, saya nak buat satu pengumuman lah tuan-tuan. InsyaAllah buat pengumuman. Saya harap ini berlaku. Saya dah terima suratnya pun tuan-tuan dan puan eh, pada 20 hari bulan, 20 hari bulan, hari Khamis malam Jumaat, buat pertama kalinya setelah dekat 20 tahun ya, tuan, saya tak appear dalam TV. Kali ini saya appear dalam TV 1, RTM TV 1. Apa dia? Saya diminta, diberikan amanah untuk mempengerusikan, memoderatorkan forum khas, forum Perdana Ehwal Islam khas, forum khas Perdana Ehwal Islam sempena Ma'al Hijrah. Sempena datangnya Ma'al Hijrah tahun 1442 ini, tuan-tuan, dengan temanya, tuan-tuan, Negara Rabbani Rakyat Harmoni. Negara Rabbani Rakyat Harmoni. Lebih kurang begitulah tuan-tuan dan puan. Eh? Kalau selisih pun selisih sikit lah agaknya. Tapi Negara Rabbani Rakyat Harmoni. Tuan-tuan, tak silap saya, ada tiga ahli panel yang telah pun diputuskan untuk saya moderatorkan mereka dalam perbincangan itu 1 jam setengah. Malam tu special, biasanya 1 jam, malam tu 1 jam setengah. 20 hari bulan Ogos ini, 20 hari bulan Ogos, sempena dengan Ma'al Hijrah, saya diamanahkan untuk memoderkan, memoderatorkan, mempengerusikan forum khas, forum khas Ma'al Hijrah. Antaranya tuan-tuan dan puan ialah yang berbahagia Dr. Sharifah Nur Hayati, yang kedua Dr. Farid Ravi, yang ketiga ialah Datuk Haji Badilisyah. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah bolehlah tuan-tuan bersama-sama dengan kita live, tuan-tuan, live daripada RTM TV 1, live RTM TV 1. Itu pengumuman tuan-tuan dan puan supaya tuan-tuan dapat sebar-sebarkan benda yang baik. Benda yang baik disebar-sebarkan. Saya yakin 1 jam setengah nanti dengan ilmuan-ilmuan agamawan-agamawan yang saya moderatorkannya nanti tuan-tuan, saya yakin banyaklah cetusan-cetusan ilmu yang baru, pengalaman-pengalaman yang baru, sudut-sudut yang baru yang akan menghidupkan lagi suasana agama dalam diri kita insya-Allah. Jangan lupa 20 hari bulan pukul 9 malam forum khas Ma'al Hijrah yang saya diminta, diberi amanah memoderatorkannya dengan tiga ahli panel sempena dengan temanya tuan-tuan ya, Negara Rabbani Rakyat Harmoni. Kita rehat sekarang tuan-tuan. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Insya-Allah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi dan insya-Allah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama sesuai ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini insyaAllah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi Muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FUSMOVE Child Care Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritualnya. FUSMOVE Child Care Center ini, FUSMOVE artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam sop pertama. Para penonton yang dihormati sekalian, bertemu kita lagi. Tuan-tuan ya, in essence apa yang disebut dalam pesanan daripada Yayasan Sabah tadi, pertama kita akan mendirikan Anjung Husnul Khatimah. Dermalah. Macam mana sumber dananya? Ada 7 jenis. Wakaf, zakat. Kita bukan pemungut zakat, tapi kita penerima zakat.
Ketiga, infak. Keempat, sedekah. Kelima, fidyah. Keenam, amal jariah. Ketiga, fi sabilillah. Tujuh channel, tujuh cara, tujuh pintu, tujuh tingkap, tujuh opening, tujuh jalan untuk tuan-tuan menderma. Menderma kepada kompleks Anjung Husnul Khatimah. Yang dikatakan, you know, I don't claim, but dikatakan satu-satunya dalam dunia dan akan jadi satu-satunya di Malaysia. You know? Apa nama programnya? Program pendidikan hujung usia untuk mati dalam Husnul Khatimah. 12 juta kompleks itu 12 juta ringgit. Bila terkumpul 4 juta ringgit, tahun depan, awal tahun depan ni, kita akan bangunkan kompleks itu tuan-tuan empat. Di Sungai Semungkis, Batu 15, Ulu Langat. 20 minit daripada Pekan Kajang, insyaAllah. Yang kedua, tuan-tuan empat, disebutkan tadi buku-buku saya ni. Ni buku-buku ni. Ni, tuan-tuan empat ni. Tiga buku ni. Ni. Tiga buku ni, tuan-tuan, insyaAllah. Ini buku yang pertama, tuan-tuan dan puan, ya. Ini buku yang pertama. Buku yang pertama, tuan-tuan dan puan, ya, yang saya tulis, ya. Ini dia buku yang pertama. Ini buku yang ke-41. Minta maaf, tuan-tuan, saya nak perlu ulang, saya ulang. Tak apalah. Yang ilmu ni, tentang ilmu, tentang Allah ni, tentang kita agama, ada kaitan dengan agama ni, ulang-ulang. Macam Fatihah. Satu hari 17 kali kita ulang Fatihah. Jemu tak? Tidak. Nak baca lagi? Nak baca lagi. Jemu tak baca Quran? Tidak. Nak baca lagi? Nak baca lagi. Jemu tak mendengar Al-Quran? Tidak. Nak dengar lagi? Nak dengar lagi. Begitulah, tuan-tuan. Sebab buku ini pun seluruh untuk menjadikan kita insan yang disayangi, yang dikasihi, yang dicintai oleh Allah. Apa nama buku ni? Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Ni saya letakkan dekat depan. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Dapatkan buku ni, tuan-tuan, dapat buku. 9 bab. 9 bab, tuan-tuan, buku ni. 9 bab. Dan mesti dibaca oleh semua orang supaya kita dapat memberikan yang terbaik kepada ibu dan ayah, tuan-tuan. Yang terbaik. 9 bab, bab yang pertama pendahuluan, bab yang kedua isu-isu yang berkaitan dengan khidmati ayah bonda ni. Apa isunya? Isu tanda, isu tolak-menolak, nonton? Isu suami suka, isteri tak suka, mak mentua bayar betul bersama dengan kita, itu isu. Mengkhidmati ayah bonda yang hidup sihat, satu bab. Mengkhidmati ayah bonda yang hidup sihat. Bab 4, mengkhidmati ayah bonda yang dalam keadaan sakit. Mengkhidmati ayah bonda dalam keadaan sakit. 5, kematian serta isu mengenainya. Kematian, mati, apa dia mati itu? Apa dia mati? Hanya putus nyawa daripada badan, itu mati? No, bukan itu. Mati has got much broader meaning. You know, what is the philosophy behind death? Apa dia mati? Apa sebab mati? Apa jadi waktu mati? Bila nak mati, apa nak jadi? Ya? Apa persediaan untuk mati? Macam mana mati yang baik? Macam mana mati yang tidak baik? Oh, there's a host of question that need to be answered by all of us, including me. You know? Kemudian, kematian dan isu mengenainya. Nombor 6, pengurusan jenazah. Ada 19 cara, tuan-tuan. 19 yang disebutkan situasi-situasi, tingkat-tingkat ataupun aktiviti-aktiviti, langkah-langkah yang mesti diambil oleh anak kita untuk menguruskan jenazah kita. Islah diri, kita nak anak kita ni islah diri, baiki diri, reform diri, baiki diri, reform diri. Tak semayang susah nak khidmati mak bapak, tak pergi masjid, tak boleh khidmati mak bapak. Tuan-tuan, tak baca Quran, tak boleh mentalkinkan mak bapak, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Ha, kita tak kasih Allah, tak ada kasih mak bapak. Tak mungkin kita mengasihi mak bapak kalau kita tak kasih Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak-anakku, wahai anak-anakku, wahai cucu-cucuku, kasihilah ibu bapakmu, kasihilah datuk dan nenekmu, kasihkanlah mereka. Kemudian, tuan-tuan, natijah dan pengajaran daripada buku ini, apa ni natijahnya? Kemudian penutup bab 9. Kemudian, tuan-tuan, nampak buku yang kedua. Buku yang kedua ini buku yang ke-42. Ni Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Husnul Khatimah, impian setiap Muslim. Buku ini kena ada semua rumah. Kena ada di library.
kena ada library awam, kena ada di college, kena ada di sekolah, kena ada di ma'ahad, kena ada di sekolah agama, kena ada di sekolah kebangsaan, kena ada di sekolah menengah kebangsaan, kena ada di universiti, kena ada di college, kena ada di syarikat-syarikat, kena ada di kilang-kilang. Tuan-tuan, buku ni semua kena baca, sebab ini mendetailkan tentang persediaan yang mesti dibuat oleh seluruh orang Islam untuk mati dalam husnul khatimah. Saya detailkan satu persatu, tuan-tuan. Juga 9 bab. Juga 9 bab. Pendahuluan, inti persoalan, siapa insan hujung usia. Ha ni. Tuan-tuan, kita akan menjawab soalan, siapa insan hujung usia yang disayangi oleh Allah? Ilmu dan amalan agama, kematian serta isu mengenainya, persediaan menghadapi maut, persediaan menghadapi maut. Daripada muka 109 hingga muka 144. Dekat-dekat 40 muka kita membincangkan persediaan menghadapi maut. Kemudian pendidikan hujung usia, islah diri dan penutup. Allah. Pendidikan hujung usia, tuan-tuan. Kemudian yang akhirnya, tuan-tuan nampak, ini dia. Ini, tuan-tuan ya, yang terbaru, buku yang ke-43. Ini. Apa dia buku ni? Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Mari tuan-tuan ya, saya sedang mengusulkan supaya kita seminarkan setengah hari, seminar online. Online tuan-tuan, live online. Kita seminarkan online. Teman Singapura sedang mengusahakan, tuan-tuan ya. Teman Singapura sedang mengusahakan. Teman Brunei pun sedang mengusahakan. Teman-teman daripada Indonesia, daripada Batam ada menghubungi, sedang mengusahakan untuk mengadakan program online. Online, tuan-tuan. COVID-19 pandemik ini tak boleh. In person kita tak boleh. Tak boleh duduk di hall ada 500 orang, tak boleh. Tapi online, tuan-tuan, insyaAllah. Kita selama ni on, macam ni sekarang ni live online. Live online. Macam inilah seminar yang kita nak buat. Tapi lebih proper lagi. Pengandian dan penandiannya lebih proper. Tempatnya lebih proper. Susunannya lebih proper. Aturannya lebih proper. Jadi kepada teman-teman di Singapura yang sedang merancangkan di Brunei, bolehlah dirancangkan seminar setengah hari online. Nama seminar itu ialah Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Tuan-tuan ya. Yang ini pun, tadi buku ini, ini boleh diseminarkan. Seminar setengah hari online, husnul khatimah impian setiap muslim. Husnul khatimah impian setiap muslim boleh online, tuan-tuan. Saudara berada di rumah saudara, saudara berada di mana-mana pun, so long saudara mendaftar untuk menjadi partisipan dalam online half a day seminar on husnul khatimah impian setiap muslim, so saudara akan diberikan insyaAllah khidmat untuk bersama-sama mengikuti, untuk kita membedah, membedah siasat, tuan-tuan, mengkaji dengan detail, menghadam, that's the word, menghadam, tuan-tuan, menghadam buku ini sampai kepada kita cinta Allah, cinta untuk mati, bersedia untuk mati, nikmat agaknya untuk kita menghadapi hari-hari kematian kita, insyaAllah. Dan tuan-tuan dan puan, ya, ini satu lagi yang boleh diseminarkan, ya, online seminar buku tadi ini. Ini buku yang ke-41, khidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Untuk buku ini, pastikan salah seorang daripada yang mengikuti online nanti anak kita, tuan-tuan. Anak laki-laki, anak perempuan kita, make sure they are one of those participants participating in a program called Live Online. Seminar setengah hari membincangkan khidmati ayah bunda hingga akhir hayat ni. Jadi, tuan-tuan ya, yang ketiga yang saya nak maklumkan, tuan-tuan, kita ada taska nursery. Taska nursery kita ambil daripada anak 2 bulan hingga 4 tahun. 2 bulan, tuan-tuan, bagi kita peluang. 2 bulan. Kita ada teachers, very experienced teachers, tuan-tuan. As it is, as for now, kita ada 6 cawangan, 1 di Bangi, 1 di Kajang dan 4 di Kuala Lumpur. Tuan-tuan, prinsip kita ialah modern, professional, comprehensive, global, Islamic. Modern, professional, comprehensive, global, Islamic. Jadi inilah tuan-tuan, kita nak didik anak tuan-tuan. Datanglah tuan-tuan. Tuan-tuan ada nombor situ, 0136283985 Puan Suraya.
Yang bawah tu 019-213-0147. Itu Datuk Dr. Hassan Ali. Boleh hubungi kita, tuan-tuan, insyaAllah. Tuan-tuan nak derma Komplek Anjung Seluruh Khatimah, kalau ragu-ragu, terus hubungi kita. Kita ada FAQ, tuan-tuan. Soal-jawab. Nanti kita postkan. Nanti kita penuh WhatsApp. Nanti kita bagi tuan-tuan nampak. Nanti kita email ke tuan-tuan. Tuan-tuan nak tahu lebih detail lagi sebelum menyumbang dalam Komplek Anjung Seluruh Khatimah itu. Hubungi kami. Nak tahu tentang taska, nak tahu tentang nursery, hubungi kami dengan nombor itu, tuan-tuan nampak. Tuan-tuan nak tahu apa lagi? Tuan-tuan nak tahu buku-buku ni, seminar, orang Singapura nak buat seminar, orang Brunei nak buat seminar, Selatan Thailand nak buat seminar, Indonesia nak buat seminar, Johor Bahru nak buat seminar, Kota Bharu nak buat seminar, Kuantan nak buat seminar, Alustar nak buat seminar, tuan-tuan Kuala Lumpur nak buat seminar, Seremban nak buat seminar, Kota Melaka nak buat seminar. Hubungi kita, tuan-tuan nampak, insyaAllah. Hubungi kita. Kita boleh aturkan di peringkat awal ini, sebelum COVID ini bebas kita, tuan-tuan nampak, daripada COVID, kita boleh buat online. There's a lot of thing running almost every day. You can get into Facebook, tuan-tuan. You see, those people are running those programs dalam keadaan online, live online. Kita buat insyaAllah seminar yang saya cadangkan itu, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, balik tadi. Balik kepada Al-Quran tadi, tuan-tuan. Balik kepada Al-Quran. Tuan-tuan, para penonton yang baru mengikuti program ini, like and share. Tuan-tuan tengok kita punya face apa ni, kita punya YouTube. Jangan lupa, tuan-tuan, get to our YouTube, my YouTube. Dr. Hassan Ali, YouTube. Tuan-tuan, subscribe. Tuan-tuan, empat, mungkinlah tuan-tuan rasakan, apa Dr. Hassan ni, sekejap-kejap YouTube, sekejap-kejap Instagram, sekejap-kejap Facebook. Tuan-tuan, empat, inilah saya ni nak menunjukkan jalan bagaimana kita nak mendekati agama Allah. Memang tuan-tuan dah ada program, tapi this is the added program. Maybe tuan-tuan dan puan, tuan-tuan tengok macam saya selalu sebut dalam program 9 suku malam. Malam ni ada lagi 9 suku malam malam, tuan-tuan. Malam ni apa tajuk kita cerita, tuan-tuan? Suami isteri yang sering bercakaran. Malam ini kita nak bincang tajuk itu. Tuan-tuan tengok macam mana perbincangannya, ilmunya, pengalamannya, package perbincangan yang sangat hebat. Tak ada dalam textbook perbincangan kita ini, tuan-tuan, eh. Sebab itulah saya sebut, tak jemu-jemu. Kita sudah hampir 150 pertemuan, tuan-tuan. 150 pertemuan. Hanya beberapa hari saja lagi, di 3-4 hari lagi, sudah menjadi 150 kali pertemuan consecutively, continuously, one after the other. Sejak 13 hari bulan Mac, nah, tahun ini, tuan-tuan, sampai sekarang ni. Pagi pukul 7, tuan-tuan, ya, belum ada lagi kita berhenti. Pukul 9 suku malam, dan besok pagi mula, besok pula mula. Hari Sabtu, hari Ahad tak ada. Besok 10 minit. Nama dia 10 DDHA. Tajuk dia, tuan-tuan, 10 DDHA. 10 minit bersama dengan Datuk Dr. Hassan Ali. Pukul berapa, tuan-tuan? 5.50 sampai pukul 6 petang. 5.50 sampai pukul 6 petang. 10 minit aja, 10 minit. Cerita apa? Pendidikan anak-anak dan kerukunan rumah tangga. Pendidikan anak-anak dan kerukunan rumah tangga. Saya banyak bagi tips. Ini masalah anak-anak, ini cara penyelesaian. Ini masalah anak-anak, ini cadangan penyelesaian. Ini masalah anak-anak, ini cara penyelesaian. Ha, masalah keluarga, masalah bergaduh, masalah tak ada kasih sayang, masalah layu, masalah tak segar lagi dah. Ini caranya, 1, 2, 3. Those are tips yang saya akan berikan kepada mereka yang kahwin 5 tahun, mereka yang kahwin 10 tahun, mereka yang kahwin 20 tahun. Macam saya ni kahwin dah 40 tahun, tuan-tuan dan puan. Sudah tentu saya merupakan fresh tips, fresh, you know, kata orang, fresh initiatives, you know, fresh inputs untuk menggembirakan, untuk membungakan. Kalau ada bunga dah layu, untuk menyegarkan bunga-bunga yang layu itu, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan majlis Islam, itu pukul 5.50 petang sampai pukul 6 petang. Hari-hari kecuali weekends. We don't do this on Saturday and Sunday, but we do it on weekdays. Pukul 5.50 sampai pukul 6 petang. Hanya 10 minit saja. Tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Balik kepada Quran tadi. Apa yang Allah suka, tuan-tuan, daripada 12 saya sebut tadi, satu daripadanya, membaca dan mentadabur Al-Quran. Itu yang sedang saya bincang. Okey, untuk itu tuan-tuan dan puan, ya, kita ada 6 perkara dekat sini, ya, supaya
hati yang cinta kepada Al-Quran. Disebut sini hati yang cinta kepada Al-Quran, tuan-tuan ya. Hati yang cinta kepada Al-Quran. Kita kena, tuan-tuan, melahirkan pada diri kita, meyakinkan kepada diri kita, apa dia? Hasan, cintalah Al-Quran, cintalah Al-Quran, cintalah Al-Quran. Apa nak buat? Ada 6 dekat sini. 1, gembira melihat, gembira bila bersua dengan Al-Quran. Gembira. Apa arti bersua? Mendengar Al-Quran, bersua. Melihat Al-Quran, bersua. Melihat TV cerita Al-Quran, bersua. Melihat radio, mendengar cerita Aikim, cerita Al-Quran, bersua. Seronok Allah, seronok, seronok Allah, seronoknya. Tak kisah siapa ustaznya, siapa ustazahnya, tak kisah. Yang aku kisah ialah cerita Al-Quran, cerita wahyu Allah, 6,666 ayat, 30 juzuk, 114 surah, membacanya adalah fardu, membacanya tuan-tuan, membacanya tuan-tuan, mengamalnya wajib, membacanya ibadah, memandangnya ibadah, memegangnya ibadah, membukanya ibadah, menyelak-nyelaknya ibadah, tak reti baca, terus membaca, ibadah. Tak reti baca, merangkak-rangkak, 2 kali pahala dengan orang yang baca laju. Allah, itulah Al-Quran. Yang kedua, duduk lama bersamanya tanpa rasa bosan. Duduk lama dengan Al-Quran, tuan-tuan, Masya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Cuba kita dengar cerita, buku-buku klasik. Cerita buku Cleopatra lah, tuan-tuan. Cleopatra. Ngantuk lah, tuan-tuan. Tak ada roh, sebab buku tu tak ada roh. Cerita tu tak ada roh. Tapi Al-Quran, tuan-tuan, tiap-tiap baris ada roh. Tiap-tiap huruf ada roh. Tiap-tiap titik ada roh. Every piece of a drop in Al-Quran, even a drop, satu-satu titik itu, ada roh yang tersendiri, tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah. Kemudian yang ketiga, selalu rindu bila tidak bertemu. Allah, 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 rindu dengan Al-Quran, aku rindu dengan Al-Quran. Aku rindu nak dengar bilik itu mendengar bacaan Al-Quran. Aku rindu supaya tip-tip di rumah aku baca Al-Quran. Aku rindu aku nak tinggalkan supaya dia baca surah-surah Al-Quran. Aku nak tinggalkan dia. Alhamdulillah. Isteri saya ada buat macam itu, tuan-tuan. Ya? Mainkan tips, mainkan tape, mainkan keset, mainkan CD. Al-Quran sepanjang-panjang masa. Biar tuan-tuan dan puan. Bukan nak ganti bateri apa pun. Dia terus kita hook saja, tuan-tuan. AC, direct current. Dia AC. Apa ada masalahnya? Kan tape tu main dan kita pun tak mampu nak buat macam itu. Ha. Supaya tuan-tuan sudut sana mendengar Al-Quran, sudut dapur mendengar Al-Quran, sudut ruang tamu mendengar Al-Quran, bilik tidur dengar Al-Quran, buku-buku yang ada dekat rumah itu terpalit dengan Al-Quran, bunga-bunga dekat rumah tu ada Al-Quran, kapet-kapet kita ada Al-Quran, tuan-tuan, drapers kita pun ada Al-Quran, kita punya curtain-curtain dihiasi dengan Al-Quran, apa, masakan kita dihiasi dengan Al-Quran, sedapnya dihiasi dengan Al-Quran, sebab dalam Al-Quran itu apa yang tak ada, tuan-tuan? Masak ada, makan ada, minum ada, pakai ada. Apa dia? Dunia ada, akhirat ada, langit ada, bumi ada. Apa nak cerita, tuan-tuan? Apa yang tak ada dalam Al-Quran? Kemudian, tuan-tuan dan puan, nombor 4. Berusaha menghilangkan antara dia dan kitabullah. Berusaha untuk menghilangkan, jangan hilangkan hubungan kita dengan Al-Quran. Jangan ada, tuan-tuan, jangan ada, jangan dilalaikan. Jangan TV melalaikan, jangan handphone melalaikan, jangan filem Hindustan melalaikan, jangan filem Argentina melalaikan. Jangan. Al-Quran ni, Al-Quran, priority, keutamaan, senarai keutamaan pertama dan utama, Al-Quran. Rumah kita pertama dan utama, Al-Quran. Bacaan utama dan pertama rumah kita, Al-Quran. Hidup yang pertama di antara kita ialah Al-Quran. Mati bersama Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai qarin, qarin sahabat utama kita. Dan Al-Quran, tuan-tuan, menjadi penghujah kita nanti di kubur. Al-Quran menjadi penghujah di kubur. Penghujah di alam barzah. Penghujah nanti di alam mahsyar. Allah, tuan-tuan ni. Kemudian, nombor 5, sentiasa merujuk kepadanya dalam setiap masalah hidup yang dihadapi. Rujuk Al-Quran. Ma fardna fi hadzal kitab, tidak ada benda yang ditinggalkan dalam kitab Al-Quran ni. Tak ada benda yang ditinggalkan. Nothing is left out, nothing.
Tuan-tuan sebut cerita dia. Pokok ada dalam Al-Quran. Sungai ada dalam Al-Quran. Laut ada dalam Al-Quran. Dasar laut, khazanah dasar laut ada dalam Al-Quran. Pertemuan dua laut, tuan-tuan. Pertemuan dua laut. Dua laut masin dengan laut yang tawar. Air masin tawar bertemu. Ada dalam Al-Quran. Gerhana matahari ada dalam Al-Quran. Pusingan sistem cakrawala. Seluruh sistem yang ada ni. Sistem biosfernya, sistem di luar, sistem angkasanya, sistem angkasa lepasnya, seluruhnya ada dalam Al-Quran. Nantilah tuan-tuan, saya akan cuba, saya sedang mengumpulkan teman-teman yang boleh bercerita tentang Al-Quran. Terutama tentang scientific, you know, scientific dimensions of Al-Quran, scientific. Macam mana dimensi scientific? Ramai tuan-tuan, sahabat-sahabat saya, ustaz-ustaz, doktor-doktor yang sudah mengkaji tuan-tuan, insyaAllah, ya. Akan saya panggil nanti untuk membincangkan mengenai hebatnya Al-Quran ni. The science, science of Al-Quran. Al-Quran dan science. Kita boleh bincang nanti. Tuan-tuan dan puan, insyaAllah. Yang berikutnya, tuan-tuan, para hadirin yang penonton yang dihormati sekalian. Yang berikutnya tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan. Dengan Al-Quran ini, tuan-tuan. Dengan Al-Quran ini. Kita jadikan Al-Quran ini tempat kita berzikir, tuan-tuan. Zikrullah, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Zikrullah, Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Sentiasa merujuk kepadanya dalam setiap masalah. Apa masalah pun. Masalah dengan isteri, rujuk Al-Quran. Masalah dengan anak, rujuk Al-Quran. Masalah sekolah anak-anak, rujuk Al-Quran. Ha, masalah hilang kerja, hilang pendapatan, rujuk Al-Quran. Apa lagi, tuan-tuan? Hati kita susah, gelisah, rujuk Al-Quran. Inilah hebatnya, tuan-tuan. Mana tidak hebatnya wahyu? Mana tak ada hebatnya? Al-Quran ini bukan kata-kata manusia. Bukan kata-kata Nabi. Bukan ayat-ayat Nabi. Bukan barisan ayat Nabi. Bukan volume-volume Nabi. Bukan chapter-chapter Nabi. Bukan surah-surah Nabi. Seluruhnya wahyu kalamullah. Seluruhnya perkataan-perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, taat akan perintah dan larangannya. Perintah siapa? Perintah dalam Al-Quran, perintah Allah. Larangan dalam Al-Quran, larangan Allah Subhanahu Wa Taat. Perintahnya, yes. Allah kata haram, kita haramkan. Allah kata halal, kita halalkan. Allah kata wajib, kita wajibkan. Allah kata fardu, kita fardukan. Allah kata sunat, kita sunatkan. Allah kata makruh, kita makruhkan. Allah kata mubah, kita mubahkan. Allah kata haram, kita haramkan. Saudara yang simulikan sekaliannya, itulah Al-Quran. Jadi tuan-tuan, bacalah Al-Quran, tadabburlah Al-Quran, rindulah kepada Al-Quran, sayangi Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan, yang tak tahu membaca sekarang ni juga dengan tuan-tuan mendengar pagi ini, tuan-tuan, cari guru. There are abundance, you know, of teachers qualified, very qualified. Orang-orang yang hafaz Quran, laki-laki, hafiz dan hafizah ada dalam lingkungan kita. Ada dalam taman kita, ada dalam kampung kita, ada dalam penempatan kita, dekat dengan rumah kita. Guna, tuan-tuan dan puan. Bawa Al-Quran, pergi masjid, jumpa imam, cakap dengan imam. Imam, seminggu dua kali, hari Sabtu, hari Ahad, saya memerlukan masa 20 minit daripada imam. Sama ada imam datang ke rumah saya atau saya datang ke masjid berjumpa dengan imam. Apa nak buat? Saya akan bawa muqaddam. Saya akan membaca iqra. Iqra tu saya akan bawa. Alif bata, alif bata. Abata, saja'a, qaraja, fa'ala, kataba. Tu. Saya nak belajar itu. Saya tak boleh baca. Tuan Imam, saya tak boleh baca Quran, Tuan Imam. Umur saya 68 tahun. 68 tahun saya tak boleh baca Quran, Tuan Imam. Tolong, Tuan Imam. Tolong, Tuan Imam. Itu tuan-tuan. Jadi, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Minta maaflah tuan-tuan, saya pagi-pagi ini bukannya senang tuan-tuan, pagi-pagi ini kita datang kita punya technician, kita punya datang tuan-tuan daripada Puchong tuan-tuan pukul 4:30 pagi dah jaga datang, hari-hari datang ke studio ni bantu saya ni tuan-tuan. Pasal apa dia suka nak bantu? Pasal cerita Quran. Pasal apa dia nak bantu? Cerita Allah. Pasal apa dia nak bantu? Cerita Nabi. Pasal apa dia nak bantu? Cerita syurga dan neraka. Pasal apa dia nak bantu? Cerita akhir hayat. Pasal apa dia nak bantu? Dia nak bantu anjung husnul khatimah. Sebab dia dan saya dan seluruhnya nak mati dalam husnul khatimah. Tuan-tuan, jangan lupa like and share. Like and share. Make everybody aware of this program.
it has run for the past almost 150 days. Just couple of days more menjadi 150 hari, tuan-tuan. Inilah programnya yang dapat bertahan, istiqamah kita. Bukan saya, teman-teman ni, technician-technician kita. Bukan senang nak ada paparan macam ni, tuan-tuan. Pakai OBS, kita pakai sistem OBS. Tuan-tuan, kita pakai Zoom, kita pakai aplikasi Zoom, kita pakai platform Zoom. Dengan OBS-nya, paparannya, dia kata teman-teman yang mengikutinya, semuanya mengatakan paparannya menarik, menarik dan menarik. Alhamdulillah. Inilah teknologi yang kita nak gunakan. Inilah cara yang kita nak gunakan. Inilah modernization yang kita nak gunakan. Inilah tuan-tuan gadget yang kita nak gunakan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas tuan-tuan mudah saja. Tugas saya agaknya dengan teman-teman kat sini nak mengurus, saya nak membaca hari-hari tuan-tuan, saya buat rujukan hari-hari tuan-tuan. Pagi ni ada satu rujukan saya buat tuan-tuan, kena baca itu, kena baca ini. Malam 9 suku, saya kena buat rujukan lagi. Petang tu yang 5.50 sampai pukul 6. Besok tuan-tuan, 5.50 sampai pukul 6, 10 minit. Nombor 10, DDHA. Maksudnya 10 minit bersama dengan Datuk Dr. Hassan Ali. 10 minit tuan-tuan, every day, weekdays. Pukul 5.50 sampai pukul 6 petang pun rujuk tuan-tuan. Mana boleh cerita-cerita begitu saja. Walaupun saya dah menulis tuan-tuan, walaupun saya dah menulis 43 buku saya tulis tuan-tuan puan, 44 buku dah ditulis, tapi saya perlu merujuk, perlu merujuk, perlu merujuk dan perlu merujuk. Saya nak bagi, tak mahu apa bagi tuan-tuan, petik daripada langit, berlepak begitu saja. InsyaAllah ada sesuatu bahan yang dirujuk, satu bahan yang solid yang dirujuk, supaya pembentangan kita pun solid dan akhirnya masuk dalam jiwa kita pun solid dan akhirnya kita muntahkan dengan laku perbuatan kita pun solid, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, terima kasih. Jangan lupa tuan-tuan like and share. Jangan lupa YouTube saya, YouTube. Go to the YouTube tuan-tuan, subscribe, subscribe, subscribe tuan-tuan, YouTube, subscribe. Dan kemudian tu kita punya Instagram, Instagram kita Dr. Hassan_Ali, Dr. Hassan_Ali. Go to kita punya Instagram tuan-tuan dan puan, like and share, like and share. Dan kita punya FB page, FB page Dato' Dr. Hassan Muhammad Ali. Saya mengakhirkan tuan-tuan puan, insyaAllah ya, pada 20 hari bulan, jangan lupa tuan, 20 hari bulan, hari Jumaat malam Sabtu yang akan datang ini, saya telah diamanahkan untuk mempengerusikan forum perdana khas 1.5 jam tuan-tuan, 1.5 jam forum perdana sempena Maal Hijrah di TV1, RTM TV1, dengan 3 orang ahli panel yang telah ditentukan, Dr. Farid Rabi, Dato' Badli Shah, kemudian tu Dr. Sharifah Nur Hayati bersama dengan saya, insyaAllah. Tuan-tuan, kita masuk dalam diary, masuk dalam diary tuan-tuan, pukul 9 malam, 20 hari bulan, insyaAllah. Cukup sekali itu. Aku qul hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #salam husnul khatimah.